السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حمدا لله تبارك وتعالى ومصليا مسلما على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح قال الإمام العالم يوسف النبهاني رحمه الله تعالى رحمة الله من نفع به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في آمين jadi ini merupakan pemberitahuan kepada At-Tullabul anak-anak baru Bahwa setiap malam Senin Kita mengarungi samudra keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik zahir ataupun batin. Baik keindahan beliau perkenaan dengan anggota tubuh beliau ataupun akhlak beliau, tata kerama beliau. Kita membaca kitab judulnya Wasailul Wusul. Karangannya Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Kita baca setiap malam Senin dengan harapan mudah-mudahan kita ketika menyelami keindahan Rasulullah wahiran wa batinan kita semakin mencintai Rasulullah. Karena seperti kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita membaca Manaqib Rasulullah, Syama'il Rasulullah, Sifatul Rasulullah dengan harapan cinta yang sudah bersemayam di dalam hati kita untuk Rasulullah itu bertambah semakin hari semakin kuat semakin besar amin Allahumma taib dan ini juga ya kawan dalam rangka untuk kita tauladani sebagaimana yang sudah kita bahas di muqaddimah kita mempelajari syama'il Rasulullah dalam rangka untuk kita tiru bagaimana Nabi berpakaian kalau kita sudah tahu harapannya kita tahu ladani Taib. Sekarang kita sampai kepada masalah Imamatu Rasulillah Surban Rasulillah Sallallahu Nah sebelum saya membahas Kita membahas tentang surban ini ya kualitas. Jadi begini Sekarang banyak orang Menkibir bahkan menghina Orang yang mengenakan surban mereka mengatakan, ngapainlah ente kan meskipun kiai, meskipun ustaz, tapi kan kamu kan hidup di Indonesia. Adapun surban itu kan budaya dan adat istiadat orang Arab. Ngapain kamu bawa-bawa surban ke Indonesia? Jangan mengarapkan Indonesia. Begitu orang-orang yang tidak suka terhadap. Orang-orang yang mengenakan surban ini keliru fatal, ya. Kawan, yang pertama, katakanlah surban itu tidak ada kemuliaan tersendiri dari Nabi bagi orang yang mengenakannya. Katakanlah tidak ada jaminan pahala dari Nabi. Memang murni adat istiadat Arab yang telah dipakai oleh Nabi, gak ada kaitannya dengan pahala, wama pahala. Maka kata-kata seperti yang barusan saya sampaikan ini masih belum pantas keluar dari seorang muslim. Karena ya kawan, bagi para pemakai surban, orang yang mengenakan surban, coba, kenapa kita dan kiai-kiai yang lain kok mengenakan surban? Kenapa? Karena dipakai oleh Rasulullah. Jadi karena kita mencintai Rasulullah, kita ingin Menyamakan Segala sesuatu Yang ada pada diri kita Termasuk pakaian kita Dengan yang dipakai oleh Rasulullah Artinya kita mengenakan surban Yang paling utama Demi memupuk cinta Kasih sayang kita kepada Rasulullah Ada Fan-nya pemain sepak bola Katakanlah fan-nya Ronaldo Lalu kemudian model rambutnya di model seperti cukurannya Ronaldo. Di sini dikasih rel. Eh, dikasih rel di sini. Jalan kotoh. Ditanya, "Ya Bulan, kenapa kamu kok model cukurannya itu seperti Ronaldo?" Karena ana uhibbu Ronaldo. Aku ngefan terhadap Ronaldo. Jadi bukan karena cukurannya, tetapi karena dia ngefans sama siapa? Lo kita ngefans Rasulullah, maka segala tindak tanduk kita, segala model pakaian, cukuran dan segala sesuatu dari kita itu meniru Rasulullah karena kita ngefans sama siapa? Jadi ketika kita ya Kuan, mengenakan surban ini tidak lain dan tidak bukan untuk memuhammadkan diri kita, itu maksudnya bukan mau mengarabkan Indonesia lah. Kalau seandainya ya kawan, surban ini meskipun adat istiadat orang Arab, taib, tapi nggak dipakai sama Rasulullah ngapain kita akan mengenakan surban? Betul atau tidak? Kita mengenakan surban karena surban bukan hanya adat istiadat orang Arab tetapi karena sering dipakai oleh Habibuna Muhammad Muhammad jadi begitu ya kawan lah ini yang aneh orang-orang liberal sana yang mengkritisi orang yang mengenakan surban mereka gencar sekali di dalam mengkritisi orang yang mengenakan surban tapi mereka tidak ada sama sekali ya kawan kritik terhadap pemuda-pemuda yang Tema ganggu Pak Najong. Sini sini sini. Ini aktif ini ke mana-mana ini. Ya Uh. Eh hey, jangan jangan Aduh diam ya, diam ya. Aduh. Eh uh, apa barusan? Hmm? Jadi mereka ya kawan yang gencar mengkritisi orang-orang yang mengenakan surban, tidak pernah terdengar dari lesan mereka mengkritisi pemuda-pemudi yang meniru genrenya orang-orang yang ahlul maasi, nggak pernah mereka mengkritisi misalnya orang-orang yang eh, apa pakai anting laki yang pakai anting atau anak laki yang bibirnya diantingi, anak laki yang lidahnya ya diantingi, nggak pernah terdengar dari lesan mereka mengkritisi seperti itu, surban mereka saya kritik gitu Jadi saya bingung kepada mereka itu. Mereka itu anti Arab apa anti Islam? Saya yakin mereka itu tujuannya bukan untuk anti Arab tetapi anti Islam. Ini kalian jangan ikut-ikut seperti itu. Ya, kita harus bangga ya kawan pakai surban. Pakai surban kok malu? Ya. Mereka yang mengenakan pakaian seperti orang-orang yang ahlul mausi enggak malu di pasar-pasar orang-orang yang pakai you can see bangga ya kalau capan naik tahu kau orang yang bangga masa kita yang pakai surban malu betul atau tidak iya jangan malu-malu dalam menyuarakan kebaikan kebenaran ya mulai ban uh, uh, uh. Ini sama siapa kesini? Yuk pulang kamu! Yuk ayo! Mau olah ngambun! Ayo ayo! Yuk! Yuk pulang! Yuk! Yuk pulang! Ganggu! 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 Sayang, sayang, dan sayang dan sayang!

Dan apalagi ya kawan ya ber, e, kembali lagi kepada masalah surban. Kalau di Indonesia ini kan banyak pejuang nasional ternyata mengenakan surban. Imam Bonjol pakai surban. Kiai Hashim Ashari pakai surban. Kiai Asad Syamsul Arifin yang sekarang sudah dianugerahi ya pahlawan nasional pakai apa surban. Lo nggak tahu sekarang ini tahun 2010-an ini kok pas muncul kelompok-kelompok individu-individu yang sangat anti orang yang mengenakan surban di Indonesia ini sekarang ya kawan kalau misalnya kalian mau naik pesawat kok kalian pakai surban wah itu diintegrasi ya kawan sedetail-detailnya, eh bareksah sedetail-detailnya, ada apa ini? ya coba inti perhatikan, kalau alasannya uh, karena khawatir terhadap teror, terorisme, pelaku bom bunuh diri itu kan tidak ada yang pakai surban, kan tidak ada, amrozi tak pernah pakai surban, Imam Samudra tak pernah pakai surban, ya. Seku Ketua majelis Sohibul majelis Ya bagian Sohibul majelis Ini nggak tahu di Indonesia kok pas dicurigai Nah oh Ya tidak heranlah, Sebab yang seperti ini sudah diprediksi oleh Habibuna Muhammad 15 abad yang lalu Jadi Kata Rasulullah yang akan merusak Islam ini Dari Islam sendiri Dari Islam sendiri Ya Yatakallamu Bikalamina Berbicara dengan pembicaraan kita, artinya dia fasih berbahasa Arab juga, dia fasih baca kitab kuning ya kawan, mimbani jildatina dari anak-anak Islam juga ya kawan. Coba sekarang yang merusak Islam justru dari orang-orang yang terpelajar dari kalangan Islam. Orang-orang liberal itu kebanyakannya alumni Fakultas Usuluddin. Makanya, kemarin itu saya bilang, saya bilang ya, ke Habib Muhammad Baharu, Ya, Habib, ini kita sangat diresahkan oleh Fakultas Usuluddin. Coba kalian perhatikan, orang-orang yang e, alumni Fakultas Usuluddin, apalagi S2-nya, apalagi doktornya ya, kawan, di Fakultas Usuluddin sudah dapat dipastikan. Jadinya liberal, semestinya alumni usuluddin itu menjadi benteng agama Islam, benteng ahli Sunnah wal Jamaah. Eh, kok malah menghancurkan ahli Sunnah wal Jamaah dengan dalih dekonstruksi? Dekonstruksi itu kan merosak. Mereka mau gaul-gaulan, mau nyentrik-nyentrikan, kelihatan canggih, kemudian memunculkan eh, uh, apa namanya metode penafsiran baru apa itu dekonstruksi syariat Islam bukan dekonstruksi merosak tahu dekonstruksi itu jadi kitab ya etel itu namanya dekonstruksi setelah didekonstruksi tak tahu sih mau boleh ini dekonstruksi macam apa seharusnya ketika mereka itu mendekonstruksi harus rekonstruksi kok tuh bisa kebaik boleh mereka anggap ya ini katakanlah sebagai metafora syariat Islam. Mereka anggap syariat Islam ini perlu didekonstruksi, perlu e apa namanya e perlu dioperasi. Oke lah, kalau memang perlu dioperasi, eh pada remas silakan. Tapi pada tipe gak kita boleh, pemapan boleh. Ini yang terjadi sekarang ya, kawan. Mereka mendekonstruksi, Edel Fidel, Edel Fidel Tidak rosak Edina Tidak memunculkan uh, Ide baru uh, Gagasan baru Sebagai ganti Yang mereka anggap Tidak baik itu, tidak benar itu Jadi yang mereka lakukan Seperti yang beberapa hari lalu Saya metaforakan begini Jadi mobil panter mana? Rosak Harap bola nak ngepul. Akhirnya ada ceng alumni Fakultas Usuluddin ini oh ngepul ya waktu becek ya silakan becek. Mari becek kalbilator patoron, ah ha, radiator patoron kepi mari patoron ini nah. Bukan macam ni becek ah. Berama. Harap apa ma mai ba mai patoron, mai ba -ma, nulai ngaria, rusak berosak ngaria. ngepul, ya mari ngepul, mari becek becek boleh. Ama mereka eh, telvitel mestinya diperbaiki. Ya ini dibiarkan begitu aja. Jadi dianggapnya syariat Islam perlu diperbaiki. Lalu mereka dekonstruksi. Ah, kalbilatora ibuka, radiatora ibuka. Setelah itu dibiarkan begitu aja. Tidak ada jalan keluar. Seperti apa yang baik menurut mereka? Enggak ada. Nah, jadi begitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah Taala menganugerahkan kepada kalian pondok di pondok pesantren yang insya Allah membuat akidah kalian selamat. Amin. Insya Allah, mat sabit naala aqidat sunnati wal jamaah. Sehingga ya kawan saya sangat khawatir sekali jika ada anak-anak eh, apa namanya yang sudah lulus sarjana di STAI Al Malik ini kemudian mau meneruskan ke S2 entah itu ke UIN Sunan Ampel, ke UIN Has dan lain sebagainya. Kalau asas-asas keilmuannya ini masih belum rasih, belum kuat. Nanti terpengaruh oleh dosen-dosen yang liberal itu. Tetapi kalau kalian sudah rasih fil asas Pondasi-pondasi keilmuannya sudah bagus, sudah kuat nah, Ketika kalian diajari oleh dosen-dosen yang liberal Maka kalian akan menghadapi mereka Mereka akan keok di bawah keilmuan kalian yang sudah kokoh itu Begitu ya, ya Ini makanya ayo belajar Kalau sudah kalian ini rasih fil asas, fadl Kalian mau meneruskan kemana saja, fadl atau tapi untuk untuk yang masih belum rasih fil asas ini bahaya. Berbahaya. Jadi qotu apal keluh Ya, jadi baca kitab kuningnya itu biar lancar. Makle mun beda orang mengemukakan pendapat-pendapat baru yang liberalisme masuk kepada kategori liberalisme, kalian bisa membantah. Kalian bisa membantah usul fikih matang dulu kaidah usul uh, fiqhiyya, matang dulu baru kalian mau meneruskan pencarian ilmu kalian kemana saja silahkan ala kulihal kembali lagi kepada masalah imama wa fil mawahibi ya dan di dalam kitab al mawahib al mawahib yang dimaksud al mawahibul ladunniyah Karangannya Al Imamul Qustulani, bapaknya Aufa ya. An Urwata, dari Sayyidina Urwah. Dari Sayyidina Urwah. Urwah bin Zubair ya. Urwah ibn Zubair. Annatul ridai an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya Panjangnya selendang Nabi Ini tidak dong Panjangnya selendang Nabi itu Arba'atu azru'in Adalah empat zira Zira segini Empat zira berarti sekitar Satu meter tujuh puluhan Satu meter setengah Ini kayaknya terlalu panjang Oh ya segini adalah Satu meter setengah ya, Jadi panjangnya ridaknya Nabi, selendangnya Nabi itu sekitar satu meter setengah atau empat zira. Empat zira. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sekali lagi ya, kawan para sahabat sampai perhatian selendangnya Nabi panjangnya berapa zira, lebarnya berapa zira, perhatian menunjukkan bahwa para sahabat itu begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebab Tandanya cinta itu perhatian, ya. Kalau misalnya eh, si kais, ya, kawan, sangat perhatian kepada Laila sampai warna yang disenangi oleh Laila. Kais sangat hafal, sampai masakan apa yang disukai oleh Laila. Kais sangat hafal, sangat tahu apa saja yang berkenaan dengan Laila. Ini kais tahu, ya, kawan, maka kais berarti tergila-gila kepada siapa? Laila. Para sahabat demikian ya kawan. Para sahabat perhatiannya kepada Rasulullah detil sedetil detilnya itu menunjukkan bahwa para sahabat al muhibbin as li sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa, wa ardhahu dan lebarnya zira'an satu zira' sekitar 70 cm. Tak ada paksa meter lebarnya sekitar 70 ya kira-kira segini ini dah ya dua dirok kira-kira segini gue dua dirok satu jengkal ya karena tanda lambe cong Kenapa pakai zirok karena lambat ada meteran ada penggaris lambe ya karena lambat kita ada toko senyum media kita ada Maka ukurannya itu pakai ziro Pakai jengkal Pakai satu langkah dua langkah gitu ya Wafiha di dalamnya ada kalimat Lauti fatun Lauti fatun yang halus Qilah Nah jadi selendangnya nabi itu yang halus Yang halus dong Alhamdulillah ini selendang gobetul hadra halus-halus semua saya senang gobetul hadra kainnya lembut ini apa ini mama mirga ada miraknya qila ada yang menyatakan lam maka Rasulullah tak kala adanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la yabdu minhu illa tibun tidak muncul dari nabi kecuali wangi Eh tidak muncul dari nabi dari keringat ludah dan lain sebagainya kecuali wangi ya kawan. Ah, keringatnya nabi sewangi kasturi. Hadisnya sudah kita baca pada suatu ketika Ummu Sulaim masuk ke rumahnya lalu Ummu Sulaim mencium semerbak. Semerbak mewangi. Dicari, dicari wangi itu oleh Ummu Sulaim ternyata berasal dari kamarnya. Nah, ternyata di kamarnya ada Rasulullah sedang tidur siang. Sedang qailulah. Ternyata diendus, diendus, yonges menuturna. Diendus atau dionges sama Ummu Sulaim, ternyata wangi itu berasal dari keringat Rasulullah. Lalu Ummu Sulaim segera mengambil sendok dan keringat Rasulullah itu ya ikhwan diurut dimasukkan ke dalam bo botol pakai sendok Tayib kemudian telah Ummu Sulem mengurut di leher Nabi ya kawan Nabi terjaga Nabi bangun lalu Nabi mengatakan Ya Ummu Sulem fa'alti apa yang kamu lakukan kemudian Ummu Sulem mengatakan Ya Rasulullah aku masuk ke rumahku lalu aku mencium wangi setelah aku teliti ternyata itu berasal dari keringatmu Maka sekarang aku kumpulkan ya Rasulullah Yang pertama ingin aku jadikan keringatmu ini untuk obat Barangkali ada keluargaku yang sakit Yang kedua untuk aku jadikan minyak wangi Apa kata sahabat ya kawan Maka Sepeninggal Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, Ummu Sulaim ini menjadi tumbuhan para sahabat. Mun yang sakit, entar kamu Sulaim. Minta apa? Minta obat. Yang dijadikan obat oleh Ummu Sulaim apa? Keringatnya Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Dan wanginya luar biasa, sewangi minyak kasturi. Itu kalau keringatnya Rasulullah Muhammad. Kalau keringatnya Muhammad koncer, wajalah wajal, bolah. Wajal, wajal. Ya, muntah kelengger ya. ya Hehehehe. Naga Nabi ini lebih sara bangun pelona jong. Betul pak tidak jong? Iya. <tries> iya. Keringatnya anak perempuan bisa pelaran. Hehehe. <tries> nda nda. Kejek berak ya. Kengongkuan. la yabdu minhu illa tibun karena ayat dalika adanya tanda hal tersebut fi badanihi di badan nabi asyarif yang mulia annahu bahwa sungguhnya la yattasikhu lahu thawbun tidak kotor bagi nabi SAW pakaian apapun jadi kalaupun pakaian nabi itu kotor berarti kena debu atau kena kotoran-kotoran dari yang selain badan nabi kalau dari Badan Nabi SAW tidak ada. Itu kalau kita kan enggak. Kalau kita pakai pakaian, tamanya di sini, jadi kece karena di sini tempatnya apa? Keringat jadi kotor. Nabi karena beliau enggak pernah, eh, apa namanya, menyebabkan kotor badannya, maka pakaian Nabi tidak pernah kotor dari badan beliau. Kotornya itu dari tanah atau... dari hal-hal yang lain. Pokoknya dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila ada yang menyatakan walam yaqmul saubah walam yaqmul saubuh dan tidak keluar kutu dan tidak keluar tinggi. Hah? Tinggi itu bahasa Perancisnya galata. Geleta. Galata ya. Kalau bahasa Inggrisnya ba. Sabar saja. Sare kamu sebentar saja. Makanya dari tahun 2000 itu disebut, milenium ba. Karena banyak tepan banyak geletak. Tahun 2000. Tayib. Jadi Nabi SAW so kayaknya tidak pernah keluar kutu, cong keluar tinggi keluar apa sih bahasa Indonesia yang yang tepat Hah? apa tinggi memang ya apa bangsat bangsat loh <laughs> bangsat apa kutu busuk loh dia kan nggak busuk itu jalan maka nah, dikatakan busuk baunya ya yang aneh ini anak perempuan dong kalau anak laki enggak Dengar gigi anak perempuan kalau eh, apa namanya menemukan kutu busuk epetes lah tahu jamun bau om gendeng ah, gendeng Betul apa tidak? Ini 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 muslimatan. Yang begitu muslimatan, mun tak ada jelatang terpenter, jadi Ini nama perempuan. Betul enggak? Ya, tipit epetes. Kadang ya Allah, nak nabi ni tak tahu becik. selek ekening. Yang ada kutunya itu hanya anak perempuan, tidak ada anak laki, tidak berkutu. Tidak ada, ya, anak perempuan berkutu. Tak ada anak-anak laki yang diseret, tak ada. Mungkin tidak berjanji periksa neng pon juga, tak ada. anak-anak ini seret, tak kira meleset, dus dong. Ini malam Senin, malam apa untuk anak perempuan ini? Kok, kena anak perempuan, tenang, tak lagi dipuji. Walam Yakmal sauboh tidak muncul kutu busuk saubuhu apa pakaiannya bohola karena apa ya karena kutu busuk itu berasal dari keringat yang bau sehingga e, berkembang biaklah kutu busuk nah sedangkan ya kawan keringatnya Nabi enggak bau keringatnya Nabi justru wangi Wakala ibnu Sabain berkata anaknya tujuh. Ini namanya ya istilahnya ibnu Sabain istilah nama. Fi shifa di dalam kitab as shifa as shifa karangannya siapa Al qadhi Iyad Was sabti dan al Imamus sabti fi aadabil muawlid wa al tibil di dalam kitab aadabil muawlid wa al tibil jadi ini nama kitab Azabil Mawarid wa Atyabil Mawalid. Lam yakunil qamlu tidak ada kutu busuk yudhihi mengganggu nabi. Tidak ada ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam digigit tinggi. Digigit bangsat. Tidak ada. Ta'ziman lahu sebagai pengagungan kepada Nabi wa takriman dan pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ya Kuan di Mekah ada seorang Habib namanya Habib Jamal. Habib Jamal, masya Allah, beliau uh, memberikan keterangan. Saya sangat setuju dengan keterangan beliau berkenaan dengan ketika ular menggigit Sayyidina Abu Bakar As Siddiq. Waktu Sayyidina Abu Bakar As Siddiq berada di gua, lala gua Sur, ketika Nabi SAW mau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan masih mampir tiga hari di gua sur. Nah, ketika Nabi SAW tidur, lubang-lubang yang ada di pinggiran gua, di dinding-dinding gua itu sama sinau bakar, disumpal, disompet, eh disompet eh ngakui rambing dong. Supaya apa? Supaya kalau memang ada ular di dalam, nggak keluar. Sumpal ada satu lubang yang lupa tidak disumpal, sehingga betul dari lubang itu keluar ular, dan Nabi sedang tidur oleh Sina Bakar ketika mau nyomo. Ya, disumpal pakai kakinya, akhirnya digigit. Nah, apa kata Habib ini? Itu ular keluar bukan untuk menggigit Nabi, tetapi untuk tabarukan sama Nabi. Loh, kok nggak boleh sama Sina Bakar? Akhirnya Sina Bakar yang digigit ajib. Ya. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Rasulullah itu diutus untuk rahmat bagi semesta alam, rahmat bagi ular, rahmat bagi kala jengking, rahmat bagi segala macam binatang buah dan segala macam uh, makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Bahkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya masa iya, Kemudian Nabi saw. yang sebagai rahmat itu mau digigit oleh yang mendapatkan rahmat. Ular kan termasuk mendapatkan rahmatnya Allah dan wasilahnya adalah Rasulullah. Masa wasilahnya itu akan digigit? Beliau mengatakan demikian. Ya kalian boleh sepakat dengan uh, tafsiran ini boleh tidak. Ala kulli hal ya Ya kalau kita membaca sejarah Rasulullah jangan lupa Ketika kita akan mempelajari, memahami dan menafsiri sejarah Rasulullah, maka pelajari, tafsiri, pahamilah dengan cinta. Sebab kalau tidak dipahami dan tidak ditafsiri dengan cinta, nanti wa ainu ridha an kulli kalilatun kama tubdil masawiya. Kalau dasarnya mempelajari sejarah Rasulullah kebencian, maka yang akan muncul Kesimpulan-kesimpulannya akan muncul ya kawan adalah kesimpulan negatif semuanya. Tapi kalau dasarnya adalah kecintaan yang akan muncul seperti tafsiran barusan dari Habib Jamal itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Summa qala wa naqala al-Fakhrur Razi dan menukil siapa lima al-Fakhrur Razi. Masya Allah ini al-Hisnul Hasin yaqidat ahli sunnati wal jamaah ya. benteng yang kokoh bagi ahli sunnah wal jamaah beliau yang punya kitab tafsirul kabir atau tafsir mafatihul ghaib al-imam fakhruddin al-razi yang disebut dengan imam al-fakhrul razi ya kawan ya beliau adalah qami'u ahlil bid'ah pembungkam para ahlil bid'ah dari mu'tazilah syiah jabariyah qadariyah dihabisi semua sama al-imam fakhruddin al-razi ini Sampai-sampai kitab yang beliau tulis itu Tafsir Mafatihul Ghaib kadang-kadang dijadikan masadir oleh ahlul bidah dari saking luasnya beliau menggambarkan bid'ahnya ahlul bidah. Jadi beliau itu dalam kitab tafsir John, tafsir uh, Al-Kabir ketika akan membantah katakanlah ya membantah orang Syiah berkenaan dengan masalah kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar maka beliau itu menyebutkan dalil-dalilnya orang Syiah dari A sampai Z didetilkan yang nantinya ini akan dibantah begitu lah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Al Imam Fakhruddin Ar Razi yang sebetulnya itu diungkapkan untuk dipatahkan ini kadang-kadang menjadi manfaat bagi mereka lulbida. paham ya dijadikan dasar oleh mereka padahal itu akan dijawab oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sampai-sampai muncul kalimat begini Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ini ketika mendeskripsikan kebidahan Ahlul Bidah itu lebih detail daripada mereka Ahlul Bidahnya sendiri jadi mereka itu lebih paham tentang kemuktazilahan daripada orang mutazilah sendiri beliau itu lebih paham tentang kesyiahan daripada orang syiah sendiri subhanallah Ya, beliaulah yang pada akhirnya berdoa kepada Allah, Allahumma imanan keimanil ajaiz. Ada yang mengatakan Ibnu Hajar Al Asqalani yang uh, berdoa seperti itu. Karena beliau Al Imam Fakhruddin Ar-Razi ini ya, kawan, setelah mengarang kitab Tafsirul Kabir itu, beliau diarak oleh murid-muridnya. Ah, diarak kemudian katakanlah kalau sekarang ya, eh penumpang turun, diarak karena sudah menyelesaikan karya yang luar biasa yang disebut mafatihul gaib bayangkan namanya aja sudah mafatihul gaib kunci-kunci ilmu gaib lalu ada seorang nenek tua melihat arak-arakan murid-murid daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi bertanya ini ada apa kok rame-rame oh ini kita sedang mengarak guru kami namanya Fakhruddin Ar-Razi dia alim alamah Masya Allah dia ini adalah ulama yang berhasil membungkam orang-orang ahlul bidah. Yang berhasil uh, membuktikan keberadaan Allah taala di alam semesta ini bagi orang-orang yang ateis yang tidak percaya Tuhan. Nah, lalu beliau uh, uh, si nenek tua ini mengatakan, "Loh, untuk keberadaan Allah masih butuh mengarang kitab?" Lalu si nenek tua ini mengatakan Itu berarti bukan orang alim Kalau untuk membuktikan keberadaan Allah Wujudullah masih butuh kepada mengarang kitab Itu berarti masih bukan orang alim Karena orang alim itu tidak butuh kepada dalil Untuk membuktikan keberadaan Allah Sampailah cerita itu ya ikhwan kepada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi al Ya Syekhana, wahai guru kami tadi saya bertemu dengan nenek tua diceritakanlah dialog itu ya ikhwan lalu kemudian Al Imam Ar-Razi mengatakan Allahumma imanan ka imanil ajaih ya Allah anugrahilah kepada kami karuniakanlah kepadaku keimanan seperti keimanannya orang tua itu yang enggak usah berdebat yang enggak usah uh, apa namanya yang enggak usah belajar tauhid, belajar ilmu akidah, belajar ilmu kalam, dia keyakinannya 100% kepada Allah. Hah? Ini ya Allah aku untuk meyakinkan bahwa engkau ada, untuk meyakinkan wujudu kaya Allah butuh kepada ilmu. Nah, kalah sama si nenek tua yang imannya 100% tanpa adanya ilmu. Lalu beliau berdoa dengan doa yang cukup terkenal Allahumma imanan ka ajaiz Allahumma ala muhammad dubaba bawa sungguhnya lalat Ya bawa sungguhnya lalat La yaqa'u tidak menimpa alat thiyabihi Atas pakaian Nabi SAW sama, sama sekali Karena lalat itu senengnya kepada yang bau-bau Dan yang kotor-kotor betul apa tidak maka namun tak kira iyan tari la lala tapi tak kira iyan tari lala Rasulullah harum yakuan. ya kawan ya pakaiannya harum anggota, beli, anggota badan beliau juga harum maka beli itulah yang menyebabkan beliau tidak dihinggapi lalat wa innahu dan sungguhnya layam tafsuh tidak men Hmm, eh, tidak menghisap ya tidak menghisap Hai yam tasu mengemut masa mengemut mengemut kayak anu ya manisannya Hai yang tasu tidak menghisap damahu kepada darahnya al-ba'ud apa nyamuk menghisap atau mengemut menghisap yang Hai Wakana Rasulullah Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu qalan suatan bayda. Beliau mengenakan qalan suah. Ah, ha, qalan suah itu begini, Cong. Jadi, uh, kalau rida begini, lendang begini kan, jadikan begini. Atau seperti yang sudah saya praktikkan Rasulullah kalau pakai rida bagaimana? Ini, kemana ini? Kesini, ke mana ini? Ke sini, ke sini? Ke kiri, ke apa ke kanan? Kiri. Jadi Rasulullah gini. Kalau pakai rida Baik, ini namanya rida. Nah, kalau kolan suah itu seperti yang dipakai oleh Abu Yasid Muhammadul Maliki dalam foto-foto uh, beliau ini. Ini namanya kolan sua. Nabi mengenakan kolan suah bayu putih dan kolan suahnya Nabi kadang-kadang dipakai di atas surban imamah, kadang-kadang pakai di bawah imamah. Kalau di atas begini, kalau di bawah berarti begini. Jadi kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kenapa? Seperti ini, orang perempuan ya, karena tidak terbiasa. Uh, tahtal ama nah, ini di bawah imamah, di bawah surban, tahta di bawah, fauk di atas. Jadi kalau kamu bertanya, eh uh, misalnya ada di mana farhan? Ada uh, di lantai bawah. Kamu fit tahat, fit Kamu berada di bawah. Uh. filfuk, fil di atas. wa kana hamaim dan kadang-kadang nabi mengenakan kolan suah tanpa imamah hanya qalan suah saja hanya kolan suah saja ya tentu ya kan karena di Arab itu di Mekah itu kan daerah panas maka nabi mengenakan ini untuk menahan panas supaya tidak terkena apa terik matahari wa yalbasul amaim bi qana'is qalanis Nabi kadang-kadang mengenakan imama tanpa qalan tanpa qalan sua ya seperti sekarang saya yang uh, apa yang saya pakai sekarang ini tanpa qalan sua wa kana yalbasul qalanis al yamania ada uh, keadanya Nabi SAW mengenakan kolan suah made in Yaman made in Yaman. Wahun albi tul mutoroba dan kolan suah itu putih al mutoroba yang bercorak, bukan putih uh, murni tetapi bercorak. Apa sih? Bermotif. Wajal basul kalani sadawatil azan fil harbi dan Nabi saw mengenakan kolansua yang memiliki al adzan al -adhan itu ya kawan eh, apa biski bis apa namanya memiliki telinga maksudnya ada ha? ada apa di pinggirannya itu ada biski bis Ya sudah, silakan dibahas, dibahasakan sendiri. Wa kana rubbama adanya Rasulullah kadang-kadang mencabut qalan suahnya. Kok mencabut? Apa? melepaskan qalan suahnya. Fa lalu Nabi menjadikannya sutratan baina Sutratan baina sebagai penghalang di depan Nabi Ah, baina itu maksudnya di depan. Kalau makna cara kebahasaan di antara kedua tangannya, yakni di tengahnya. Jadi di antara kedua tangan, Ini berarti. Tapi yang dimaksud baina depan. Makanya kembali saya katakan kalau kita memaksakan memahami Al-Qur'an, hadis dan bahkan bahasa Arab dengan metodenya orang-orang salafi wahabi maka kita akan kesulitan ya kawan ini bayna yadehi Nabi saw menjadikan kolansua mana barusan sudah sutra sebagai penghalang bayna yadehi nang ide Nabi Muhammad apa sih halangnya wahyu soli dan beliau sedang dalam keadaan solat maksudnya kadang-kadang kolan itu ya kawan taruh depan sama Nabi Nabi sholat dijadikan sebagai penghalang. Nah, kalau sudah ditaruh begini, kelansua atau apapun ya, kan kita sholat maka orang lewat di depan gak ada masalah. Tapi kalau kalian tidak menggunakan sutro, ini sutro namanya, penghalang sebagai tanda bahwa ada orang sholat di belakang penghalang tersebut. Namanya sutro. Kalau orang sholat gak memakai sutro. Nah di sini misalnya orang sholat maka orang berjalan di depan itu nggak boleh. Orang lalu lalang di depan enggak boleh. Makanya kalau kita sholat duha atau sholat apapun di sini di halaman masyru kita pakai mihrab itu namanya mihrab macam rusak lah rusak nah, itu mihrab namanya kenapa pakai itu nah supaya kalau ada orang di depannya itu bebas bergerak, bebas berjalan. Kalian sholat duha ada guru masuk. Kalau sudah pakai mihrab boleh dia lewat sini boleh, ke sini boleh. Fahim tom? Fahim. Wa kana rubbama naza'a qalan suwatahu faja'ala ha sutratan bayna wa huwa yusalli. Wa rubbama lam takunil imamatu dan kadang-kadang tidak ada imamah. Jadi Nabi tidak mengenakan imamah. Faya syuddul iswabata. Lalu Nabi SAW mengikat al-iswabata. Ikatan. Al-iswabah, ikatan yang dengan kain, menggunakan kain. Ala roksihi atas kepalanya wa ala jabati dan atas dainya. Jadi Nabi kalau tidak mengenakan surban, maka Nabi mengikat penyakit. seperti pagar Nusa. Ya, diikat di belakang. Pala jabhatihi dan atas dainya, Dayi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tidak mengenakan sur wa kana Rasulullah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kalau mengenakan imamah sadala imamatahu beliau membiarkan imamahnya baina katifaihi antara dua pundak nabi antara dua pundak nabi jadi ini ya ikhwan ininya dibiarkan sama nabi sallallahu alaihi wasallam dibiarkan ada kalanya beliau membiarkan ke belakang begini ada kalanya ke depan kalau ke depan ke sebelah kanan dan ini yang disebut dengan azabah Yang paling afdal mengenakan imamah itu dengan azabah Azabah Kalau bahasa Belentenya, belandanya ini namanya buntok Ya kalau berimamah Maka yang paling afdal menggunakan apa? Buntok Dan buntoknya ini bisa di belakang Bisa ke, bisa juga ke kiri Tapi yang paling afdal Pakai buntok ke kanan gini dan ada kalanya Nabi SAW mengenakannya dan karena buntoknya surban Nabi itu ya kuat sampai satu dirok satu dirok. dan kadang-kadang di oleh Nabi dicekatkan ke sini ini kurang lajeng ke sini ya seperti kalau orang-orang mana itu kalau orang-orang Maruku mengenakan imamah kan kadang-kadang dikembalikan ke sini Nah, begitulah Nabi SAW kalau mengenakan imamah. Kalau kalian melihat nonton film uh, tentang sejarah Rasulullah yang dari Arab, itu kan banyak yang mengenakan imamah, lalu, imamahnya dikembalikan ke arah kiri begini. Uh, wa kana sallallahu alaihi wasallam adanya Rasulullah yudiru ngelilingkan imamah beliau ala rafsihi atas kepalanya wa rizuha dan beliau menancapkan min waraihi di belakangnya. Jadi berhentinya itu ha, eh, apa namanya? ditancapkan. Ini ini, cong. Ini Ini ini, ini namanya Ini di gimana kan ini? Ini pada mana? Di lilitkan, selipkan. Iyalah, iyalah, seberes ngalah. Diselipkan di belakang, diselipkannya di belakang. Wayur silu dan membiarkan. Laha untuk imamah doa batan, doa buntut. Ya maksudnya al-azabah itu Baina katifaihi antara kedua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam adanya Rasulullah idza tamma kalau beliau mengenakan imamah sadala imamatahu beliau membiarkan imamahnya baina katifaihi antara kedua pundak beliau wa fi auqatin dan di dalam beberapa waktu kana yadhumha adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhumha mengumpulkannya wa yarshuqha Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya uh, menariknya, menarik kembali, me apa ya? Ya seperti yang saya contohkan, kini ya ya muha mengumpulkannya dan uh, gimana membahasakannya ini ya? Uh, ya pokoknya kayak gini, ini maksudnya ya dumuhah wa yerushukuh ini kemudian ditempelkan ke sini, diselipkan ke sini. Dari si masih bahasa akhirnya terserah bahasanya kamu sendiri. Gemper tak apa-apa aja. Wa dan sekali waktu la yurkhiha jumlatan. Tidak membiarkannya sama sekali. kadang-kadang nah, nggak ada buntutnya, Jong. Tapi itu jarang. Yang paling afdal dengan menggunakan al-azabah ini buntut tanpa buntut pun enggak apa-apa itu sudah masuk dalam kategori sun wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam adanya Rasulullah kathiran kebanyakannya mayal tahibil imama min tahtil hanaki beliau menyelibutkan dengan imama min tahtil hanaki dari bawah dagu katorikil maghariba seperti caranya orang-orang Maroko nah, jadi itu ya seperti yang barusan saya contohkan wa kana Rasulullah sallallahu Kana lahu sallallahu alaihi wasallam dan adanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam imamatun sebuah imamah tu sama yang dinamakan as-sahab as tahab jadi termasuk sunnah Rasulullah ya kawan menamai uh, perabotan atau pakaian Nabi atau hewan tunggangan Nabi dengan sebuah dengan nama itu sunnah Makanya ini kita namai ya kawan. Di sini namanya masyruq banin. Itu namanya qa'atul mubarakah. Al qa'atul mubarakah. Ya. E, pondok yang timur namanya masyruq rusaifah. Yang banat. Pondok yang barat yang banat namanya masyruq sultana. Jadi desanya pondoknya Buya itu. Yang di Mekah namanya rusaifah. Allah marzukna ziarataha. Wah saya sangat kangen sekali sudah ya Kepada Rusaifah wa ahluha Inni la ila Rusaifah wa uh, Kemudian yang di Madinah Kita punya pondok ya kawan Abu Ya punya pondok di sana Kita biasanya satu bulan di Madinah Dan kadang-kadang ada dua bulan di Madinah Uh, di Delma Abuya di pondok kita juga Nah, desanya itu distriknya namanya Sultana. Namanya apa? Sultana. Jadi di sana Masru Banat Rusaifa yang di sana yang di barat Masyruq Banat Sultana. Sunnah. Sunnah diberi nama seperti itu. Dan bahkan ya kawan di uh, pondok kita itu tor motor bedanya mana tapi base disebut dengan al-busro Mau naik apa? Mau naik busro? Ada eh, apa mobil high itu dinamai sama anak-anak Anissa? Mau naik apa? Naik Anissa nyaman? Naik Anissa ya? Baik, <tayip. tayip. tayip> jadi sunnah. Nabi SAW bukan hanya tunggangan beliau yang diberi nama, sampai imamahnya juga diberi. nama yang dipakaikan kepada Sayyidina Ali disebut dengan apa? As-Sahab. Mangkana jong? E nuklirnya apa? Bomnya Iran itu. Bem, bomnya Iran ya. Itu dinamai As-Sahab. Karena imamahnya Rasulullah yang dipakaikan kepada Sayyidina Ali namanya As-Sahab. Wa <tuh> wahab hali aliyin Lalu Sina Rasulullah memberikannya kepada Sina Ali radhiyallahu taala anhu. Farubbama aliyun. Kadang-kadang muncul Sayyidina Ali fiha di dalam imamah tersebut, yakni sedang mengenakan imamah tersebut. Fa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, Ataqum aliyun fis sahab." Datang kepada kalian Sina Ali mengenakan as-sahab. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala dari sini Ali beliau mengatakan amma mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imamatin sadala tarafaha ala mangkibi menyurbaniku memakaikan imamah kepadaku siapa Rasulullah dengan imamah Nabi membiarkan ujungnya ala mangkibi atas pundakku waqala sayyidina Ali mengatakan innallaha sungguhnya Allah Ini waqala waqala Rasulullah ya. Waqala waqala Rasulullah. Inna Allah sungguhnya Allah Ta'ala amad dani memberikan pertolongan kepadaku yaumah badrin pada perang badar wa yaumah hunainin dan pada perang hunain bimalaikatin dengan beberapa malaikat muammamina yang disurbani yang mengenakan imamah hadihil imamah dengan imamah ini punya kalian imah ya bukan imamah Ha? Hadil lima ya. Wakala seraya Nabi bersabda, Innal lima sesungguhnya imamah surban itu merupakan penghalang Bainal muslimin awal musyrikin antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Artinya pembeda pembeda antara muslimin dan musyrikin adalah imamah. Lo kok imamah sekarang dicibir bahkan dihina. Kurang ajar yang menghina imamah ya kawan. Ya. Awas hati-hati kalian jangan sampai kurang ajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya kawan ya imamah ini penting dong. Imamah ini penting. Kalau kalian pakai imamah, insya Allah terselamatkan akhlak kalian. Karena kalau masa iya ngakui surban pas nggak tua ya, jam terselamatkan. Masa iya pakai imamah Lalu kalian mau bonceng wanita yang bukan mahram. Ya. Kan terselamatkan oleh ini. Taib. Allahumma sholli Muhammad. Ya ini ya kon orang sekarang kadang-kadang membendakan anak santri ngi surban. Aduh, pola lamun tuduk pas surban roe enggak yek. Tersembit. Ini apa ini kata-kata seperti ini enggak waras ini ya kon ya. Mudah-mudahan kalian tidak sampai seperti itu. Amin Allahumma. Dan yang penting jangan malu ya kawan di dalam mempertontonkan, di dalam menunjukkan kepada orang siabun nabawi pakaian-pakaian kenabian. Kalau di luar sana ahlul maasi, ahlul fujur, ahlul bidah mereka bangga mengenakan pakaian-pakaian kebidahan kemaksiatan mereka. Lalu kita sebagai orang mukmin kenapa mesti takut dan malu ketika akan mengenakan pakaian keislaman. Allahumma sallallahu Muhammad. Saya miris sekali ya, kan. Kalau misalnya datang e, sebuah mall, lalu ketemu sama santri, kopiahnya dilepas. Ngapain kopiah? Sekarang orang e, kopiah e, di mall itu kan ya, tapi juga akhlaknya juga disesuaikan dengan kopiahnya. Ngapain malu? Mereka seharusnya malu ke kita Kok malah kita yang menggunakan Yang e, apa namanya Beretika berakhlak ini Kok malah kita yang malu baik Maka Kalau orang sudah mengenakan iman Imamah paling tidak ini orang baik Paling tidak sudah Ya ada orang yang mengenakan imamah itu Sansipak beda Tapi jarang dong Kebanyakannya kalau sudah mengenakan imamah paling tidak ya, paling tidak ini murid Tauladan, santri Tauladan di Al-Maliki. Gitu. Makanya eh apa namanya? Calon menantu yang baik itu adalah yang mengenakan imamah. Betul atau tidak, Jang? Iya. <tuh> Wa ya. <tuh> وقال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى اعلم